Let's go! Wadah pesefet! Oke, dua. Kupikir gua takut. Mati aja lu. Hey, what is up, YouTube? Gua Royandana, balik lagi sama gua. Jadi di dalam video kali ini, boy, gua bakal nunjukin. Ya, pasti lu semua udah pernah ngalamin lah kalau misal lu main solo ranked dan ada teman lu yang nge-troll, boy. Nah, ini parahnya lagi nge-trollnya dia bunuh diri coba. Tapi untungnya dengan kemampuan gua sebagai salah satu global Guinevere, otomatis gua bisa menggendong dia meskipun nge-troll, boy. Wah. Ya, sebenarnya malas juga sih kalau ketemu tim yang baperan kayak gitu. Jadi mau tau kayak gimana caranya gua menanggulangi tim gua yang nge-troll itu, langsung aja ke dalam gamenya. Roy and Gaming. Oke, boy. Nah, di sini gue sudah dapet Guinevere. Jadi, langsung aja ke dalam gamenya. Let's go. Oke, boy. Di sini musuh gue ada Cho, kemudian ada Hayabusa, ada Gatot Kaca, ada Vale, dan ada Atlas. Lucunya mereka tuh meremehkan gue atau apa? Gue juga nggak paham sih. Karena apa? Karena di tempat musuh itu nggak ada yang pakai Purify. Ini tuh benar-benar mengejek gua, cuy, sebagai hero Guinevere. Dan di sini sebenarnya gua juga pengen ngetes. Guinevere kan seperti yang lu tahu dia sudah berubah menjadi full fighter, enggak ada emblem magenya lagi. Jadi kita coba aja rasanya kayak gimana sih fighter kayak sekarang ini. Oke, langsung aja seperti biasa gua ambil item dulu, item jungle, boy. Di sini gua lawan si Gatot Kaca ya, sesama fighter. Dulu tuh si Gatot Kaca tuh tank, kemudian sekarang jadi fighter. Gue juga sama sih, dulunya fighter magi, sekarang jadi fighter doang. Oke, Gatot Kaca, oh mati ini. Berani ngelawan gua, cuy. Oke, kabur lagi. Woi, masih nantangin gua lo. Gak paham apa gimana nih, dia udah kabur pakai flicker. Oke, santai. Dapat, boy. Let's go. Kita menari bersama. Good job. Rame. Cok. Wow, tolol. Manin ulti ke situ. Ambil bayangan gua sono, serang bayangan gua. Santai, boy. Skill gua masih belai. Santai. Kalem 5 detik. 3 detik, rame banget loh. 2 detik, 1 detik. Let's go. Gue dapet savage. Oke, 1. Maniak. Kabur dong. Aduh, harusnya gua tadi incer si Vale aja, lumayan maniak. Waduh. Goblok. Nah, itu ibarat kayak ngejar kelinci di dalam dua arah, cuy. Ya, enggak dapat dua-duanya. Pengen dapat semua malah dua-duanya. Let's go, dapat satu tower lumayan. Apa sih ini si Angela ini? Namanya kagak dapat mau gimana sih? Gue juga maunya dapat savage, tolong. Goblok. Ngapain tuh? Tuh. Aduh, boy. Harusnya tuh gua loh yang kesel karena enggak dapat savage. Oke, 2. Kupikir gua takut. Mati, boy, lu lihat. Gua sih udah pasti menang dan gua tuh elah, gitu doang. Ini tuh Cola lagi. Tendang gua sepuasnya. Nah, ini seperti yang lu tahu semenjak gua jadi real fighter, Guinevere jadi real fighter itu tuh rasanya defense-nya lebih keras, boy. Entah perasaan gua doang atau apa, gua juga nggak tahu sih. Aduh, kagak kena dong. Kalah, percuma. Tim gua juga pada kemana sih? Ditinggal bentar langsung keok semua lo. Goblok. Tidak berguna. Lo yang gak berguna, anjing. Mati lo aja banyak banget.
Bisa-bisanya lo ngomong sengaja lo. Mati aja lo. Ya, sono mati. Bukan mati Mobile Legend-nya. Mati. Gue takut kena dolar kuning anjing, anjing. Anak tolol beneran lagi. Ya gue gendong dah nih, mati Hayabusa. Hero core-nya paling gak mati lah. Anak tolol tuh sih yang gila, anjing, anjing. Apalagi sini si Atlas. Ya santai tuh, Gatot. Hajar, hajar bre. Dapat dong, dapat. Wow, kabur aja jauh banget tuh si Gatot. Pakai ulti itu loh. Santai. Hayo Buza, nggak perlu pakai ulti, langsung aja mati. Nice, nice, nice banget, nice banget. Good job. Let's go, Chow. Chow ya, Gatot kaca nih. Dapat, yes. Oke, okay. Siapa ini? Atlas boy, nice banget. Oke, okay. Oke, okay. Vale, wow, berani main-main sama gua. Valenya kabur boy. Apa sih ini si cowoknya tuh ngapain sih? Percuma lu ngelawan gua, karena apa? Karena Dewi Fortuna itu tuh selalu berada di samping gua boy. Seperti yang lu lihat tadi, lu 2-1 bareng Gatot kaca kalah. Nice. Gila, gue cuma pakai skill 1 doang bro. Memang Dewi Fortuna tuh selalu berada di samping gua boy. Alhasil, ini apa lagi sini si Vale. Oke, skill lu nyedot, tapi kan gue lompat boy. Gue tolol lah tuh. Gimana sih? Ah, parah banget, parah, parah, parah. Oke, musuhnya Lord, santai. Dikit lagi boy. Aduh, nih hero CC semua lagi. Aduh, ditendang lagi anjir. Oh, oke. Kok gua enggak bisa mencet? Walah, skill 2 gua delay, cok. Nice banget, gila. Wow. Lu lihat. Lu lihat. Kalau memang Winifred itu kalau udah bareng sama Dewi Fortuna tuh udah nggak ada obat anjir, udah nggak ada bisa ngalahin. Nice banget si Kufranya juga ini. Wow, legendary loh boy boy. Nanti gue clear dulu, ini banyak banget di atas. Ini gue gak ganti dulu itemnya pakai lidah api biar gue lebih safe dan magic power gue lebih bagus cuy. Hayabusa nggak biarin dia ada immortal. Vale aja, Vale you go. Nice banget, Vale masih hidup. Ngapain sih? Oke, Gatot si Hayabusa mana anjir. Nice. Untung Angelanya nggak jadi ngambek anjir. And boy, ini cuma tinggal Hayabusa sama si siapa? Atlas anjir. Untung nih si Angela nggak jadi ngambek anjir. Baperan dong, main doang baper, diejek doang gitu baper. Lagi aneh juga sih dia. Orang gue nggak dapet savage, kok dia yang baper sih. Ayo terus. Wah! Gila, lu lihat meskipun Angela nge-feed, meskipun Angela nge-troll, tapi dengan kemampuan gua dan gua yang selalu berada di samping Dewi Fortuna udah gitu boy. Lihat MVP kill gua 19 udah kayak mesin pembunuh anjir.
Oke, gitu aja dari gue. Menurut lo gimana nih? Guinevere setelah dijadikan fighter doang, menurut lo gimana? Kalau gue rasa ya, ini pendapat gue pribadi yang gue rasakan, si Guinevere ini defense-nya lebih oke cuy dibandingkan pada saat dulu yang statusnya itu fighter atau mage. Dan gue lebih prefer fighter doang sih, meskipun masih pakai magic power. Oke, gitu aja dari gue. Thank you so much yang udah nonton video gue. Jangan lupa klik like and subscribe. Lo juga bisa follow Instagram gue di @royandana. Oke, thank you. Roy and Gaming!